John atau Kopral Jono melawan Aim Phof dari Vietnam. Yang mana di sana ada Sena, Halan, ada juga Mason dan juga ada Tom Iza. Oke? Kita lihat nanti siapa yang akan lebih baik dan ini adalah best of 5 series teman-teman. Ini kan total dari 13 round nanti bakal dikumpulin siapa yang paling oke gitu ya kan. Oke. Kita sudah masuk ke dalam in game. Jadi langsung aja berikan dukungan terbaik kalian untuk Ninjayu. Dan kita lihat apa Vietnam ini menjadi Vietnam Chicken atau Indo yang malah menjadi Indo Chicken. Karena gue jujur melihat hasil scrim sih harusnya Indo menang ya teman-teman ya. Langsung aja kita lihat sepertinya Amai sudah melakukan pergerakannya. Tapi ada staking dari sebelah kanan dari anak-anak Aim Phof dari Vietnam sepertinya. Amai dapatkan info. Super John juga udah mengaktifkan aloknya. Dan kan langsung dibuka saat lagi sepertinya. Tapi Batosai dapatkan kesempatan untuk mencoba memberikan follow up. Ada satu tembakan langsung dari Tommy Zam berhasil dapetin Super John dan Faisal bersama. Anda tiga orang sisa Bre aja sendirian. Sayang sekali di round pertama Ninjayu kecolongan teman-teman. Tapi nggak masalah, ini kan total 13 round, oke? Jadi santai dulu gak sih? Sambil pencet tombol like, share, sama subscribe dan juga tap-tapnya dulu, Blay ya. Teman-teman, pokoknya tetap semangat, berikan dukungan terbaik ya, oke? Ini gue lagi penasaran banget nih, kira-kira ada gak nih momentum-momentum dari Indonesia bisa balikin. Karena Ninjayu sendiri setahu gue kemarin kan juga perlawannya cukup sengit ketika selawan anti-ban, oke? Nah, ini round yang berbeda, start dari Pochinok. Terlihat sudah ada staking-staking langsung duel banyak banget. Tapi ada seorang Tommy Iza datang dari sebelah kiri. Amai mencoba menjaga flanknya. Dan lu bisa lihat gimana Sena udah cukup sekarat. Bakal coba dikepung sama Bre. Tapi kita lihat gimana Bato saya mencoba mengcover seorang Amai. Sampai berhasil dapetin satu orang yaitu Mason. Mason kandas begitu saja. Banget juga seorang Bato saya. Tapi lu bisa lihat juga Tommy Iza jatuh knockdown. Mason mati. Dan Halan di sana udah sekarat langsung knockdown begitu saja. Sena. Sisa satu aja Sena. Coba menolong seorang Tommy Iza. Tommy Iza masih bisa hidup. Tapi ini bakal jadi kesempatan untuk Ninjayu untuk langsung menghabisi anak-anak dari Aim Phof. Vietnam sepertinya tidak punya kesempatan lagi. Harus kandas satu sama. Satu sama, satu sama. Satu sama teman-teman. Mantap, 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 mantap. Dan by the way teman-teman, gue mau sedikit informasi kalau custom room ini itu gun property skinnya off ya. Gun property skinnya off. Lu bisa lihat mungkin kalau ada shotgun Evo itu nggak ada efeknya, oke? Okay? Oke? Okay? Jadi gun propertinya off, teman-teman. Sekali lagi gun propertinya off, ya. Jadi lu tenang-tenang aja, lu aman-aman aja. Oke, okay, kita lanjut ke round selanjutnya ini. Antara Ninjayu versus Aim Phof. Masih di Battle of Star. Lihat Bre, nah, mencoba mendapatkan satu kesempatannya. Wow, agak berbahaya di sini Amai. Masih menjaga jaraknya dari arah sebelah kiri, coba melakukan five flank dan udah kelihatan banget anak-anak dari Ninjayu cukup percaya diri dan mengetahui keberadaan dari Aim Phof. Mencoba menggulung mereka dari arah satu hanggar tapi terlihat ada staking dari sebelah kiri. Coba dihadang dengan cukup baik. Ada seorang Halan mencoba menurbos jantung pertahanan dari anak-anak Ninjayu. Tommy Iza bersama dengan seorang Halan dan juga Mason. Oh, tembakan-tembakan sudah dilakukan. Tapi ditandu sejenak, Super John tahu betul bakal coba langsung diajar. Tapi Sena mencoba mencari celah. Dikit lagi, dalam bahaya seperti anak-anak dari Ninjayu. Tapi kita bisa lihat Kinder Kont sama berhasil mendapatkan seorang Sena di sana. Bersama Tommy Iza cukup sekarang. Berbahaya banget ini aim-aim dari anak-anak Ninjayu. Tapi Amai berhasil dari Tommy Iza tentunya. Cukup baik, satu tukar satu, tukar dua ternyata. Mason tukar satu, tapi masih ada break. Apa yang sangat baik tentunya, dua lawan dua kali ini. Bre dan juga Batosai kerja keras untuk mendapatkan satu orang lagi. Tapi Batosai sayang sekali kandas. Dan ini menjadi round kedua untuk Aim Phof. Masih cukup sengit. Masih cukup sengit teman-teman. Ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Ini perlawanan yang bisa gue katakan cukup sengit ya teman-teman ya. Jadi gue bisa merasakan deg-degannya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Karena ini kan jatuhnya juga Battle of Stars ini antara Indonesia versus Vietnam gitu ya kan. Kancahnya udah bukan lawan-lawan elit CS yang biasa kalian tonton. Tapi ini elit CS mancanegara gitu ya. Kita lihat aja. Start lagi. Bermula dari arah Cape Town. Kita tahu Cape Town ini kecenderungan zonanya agak gerak ke
deket-deket lapangan luas yang menuju ke arah kota tua. Nah, sambil kita lihat juga, udah ada tembakan-tembakan dari anak-anak ninja yuk. Mason berhasil terkena damage-nya walaupun masih bisa di-handle, tapi sepertinya Bre harus jatuh knockdown. Masih ada Amai, berhasil dapetin satu, langsung kepedian begitu saja. Satu tuker satu terhindarkan. Sena berhasil ditumbangkan oleh Super John tentu saja. Amai, Amai, cari kesempatan yang tepat untuk menghabisi anak-anak dari Aimbox. Aimbox harus kandas begitu saja, tapi Amai kandas juga sepertinya. Bisa Super John dan juga Batosai. Batosai bersama Super John tinggal naik aja. Mason cukup sekarat, kita langsung diajar. Parat banget, sedikit lagi cari kesempatan ya. Mason masih bisa menggocek menggunakan glual yang infinite-nya tentunya. Atau menggulung dirinya sambil menggulung medical kit. Udah sama-sama sekarat ini anak-anak dari Aimbox. Dari Ninjayu masih punya kesempatannya. Bagus banget Super John berhasil dapetin Mason. Bisa Chena aja kali ini, Chena. Ah, itu dia lawan yang cukup sengit dari Ninjayu tentunya. Langsung diberikan begitu saja. Mantep banget, mantep banget, mantep banget. Mantep banget dan congrats juga nih untuk teman-teman yang lagi nonton YouTube. Udah tembus di angka 70.000, bahkan 73.000. Tapi coba di-push dulu like-nya teman-teman, paling nggak di 50.000 like, oke? Okay? Ayo kita gaskan kayak Elite War bisa trending satu, oke? Okay? Laga-laga Elite Chess ini. Ini Elite Chess mancanegara loh. Dan di TikTok juga jangan lupa di-tap teman-teman di TikTok. Di TikToknya Let The Hyper. Dan juga di YouTube-nya Let The Hyper, oke? Okay? Langsung aja lagi. Kita mulai start dari arah Mars Electric. Dari arah Hagar maksud gue. Udah kelihatan dari anak-anak Ninjayu membaca pergerakan dari anak-anak Aimbox. Mereka mencoba staking dari arah sebelah kirinya anak-anak Ninjayu. Terlihat Tomiza maju ke depan. Masih dijaga dulu. Ternyata Vietnam jago juga ya. Terlihat kayak mereka memiliki perlawanan yang juga cukup sengit. Tapi Super John kehilangan setengah darahnya. Kekurung. Kita bisa lihat gimana Bre cakep banget berdeletin satu. Tapi itu satu sama seorang Sena. Dan Sena ini konon katanya itu pengkutannya dari anak-anak Aimbox. Kita lihat Amai, Amai cukup sekarat Amai. Masih bisa cover kah? Masih ada Super John, tenang saja. Walaupun Batosai juga udah lumayan sekarat di sana. Udah 1 HP, tapi Mason berhasil dapetin Bre akhirnya. Coba ditunda dulu sejenak serangannya. Gerakan dari Aimbox di sini cukup kompak mereka. Membuat Batosai dan juga Amai di sini gak dapat kesempatan. Super John pun udah jatuh ternak down begitu saja. Waduh, 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 Amai! Tuh jatuh knockdown Amainya bro. 3-2 untuk Aimbox. Masih santai. Masih santai. Ingat ini best of 5 series teman-teman ya. Jadi ini masih akan menjadi laga yang cukup panjang teman-teman. Dan perlawanan masih cukup sengit tentunya. So kita lihat saja apakah di Mars Electric nih. Baru Mars Electric nih. Mars Electric akan menjadi round pembalasan untuk Ninjayu apa enggak gitu ya. Sambil jangan lupa untuk dipencet tombol like, tembusin 50.000 like mungkin biar lebih banyak lagi atensinya, biar tembus trending lagi teman-teman ya. Kita gas Free Fire tembus trending di seluruh platform, di YouTube maupun di TikTok. Dan terlihat akan ada pressure langsung segera dilakukan. Harlan tapi berhasil dapetin Batosai, tuker sama Super John di sana. Masih ada Tomiza juga, cari kesempatan langsung coba diajar oleh Super John dengan cukup baik. Nah, Tomiza juga diajar sama Amai. Sisa seorang Sena dan juga Mason aja. Apakah Mason? Bisa Mason. Langsung diajar. Masih ada Sena berhasil dapetin satu orang break. Tapi Amai berhasil dapetin Tomiza. 2-3 kali ini. 2-3. Bukan hal yang mudah harusnya. Untuk anak-anak dari Aimbox. Lagi menang jumlah banget nih Ninjayu. Harus tetap fokus. Dijaga dulu sejenak di sini angle-angle ya. Lo bisa lihat. Positioning dari seorang Amai juga udah lumayan bagus. Dan juga ada Batosai bersama Super John. Lagi nungguin momentum yang tepat. Nah, udah ada. Kiri satu, kanan satu. Bakal coba stacking ke kiri dulu. Fokus ke arah sebelah kiri dulu. Langsung didapatkan oleh Batosai. Kerja sama yang bagus banget. Dari Ninjayu membuat Aimbox juga harus kehilangan angka menjadi 3-3. Ini best of 5 dan ini sengit banget kejar-kejaran teman-teman. Siapa yang dukung Ninjayu? Coba pencet tombol like-nya dan juga tap dulu yang nonton di TikTok teman-teman. Ini lo bisa bayangin Ninjayu versus Aimbox ini udah heboh begini nih. Apalagi nanti Dominator versus Kakak Esports ya. Ini Ninjayu versus Aimbox udah meriah banget ini. Apalagi Dominator versus Kakak Esports. Bro, ayo bro. Ayo teman-teman, jangan lupa
Jangan lupa pencet-pencet tombol like sama tap-nya dulu yang di TikTok, yang di YouTube, gaskan. Kita langsung masuk lagi ke Arimnam Village. Kita coba staking 2-2 tentunya. Mungkin sambil kita lihat, nice! Drone view yang gue suka, Amaiset. Berhasil dapetin satu orang, Tomiza. Lalu ceroboh sepertinya Tomiza. Bisa di end dulu gak sih? Tapi Tomiza sepertinya bakal narik ke arah bawah. Mencoba memancing seorang Amai. Amai bisa nge-end dulu harusnya. Nah ini udah ke pojok nih si Chenanya. Bakal coba dijaga oleh Super John dan juga Pato. Saya di sana Chena, tapi oh my god, Chena cakep banget permainannya, bro. Dia mendapatkan Batosai di sana. Tapnya langsung kena pepeng begitu. Ya. Wah, ngeri banget. Dan break. Aduh, kandas di tangan Halan. Sisa Amai dan juga Super John aja kali ini. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Amai masih cukup tenang. Coba langsung mengajar anak-anak dari Aimbox. Masih 3 lawan 2 kali ini. Dan bahkan 4 lawan 2. Oh my god. Kecolongan Ninjayu. Bukan kabar baik untuk Ninjayu. Coba menggulung medical kit dulu. Tapi udah depan mata di tangan Halan. Buat Aimfov 4-3 skornya. Bentar. Mantep banget. Mantep banget. Yang cukup sengit. Bisa gue katakan. Dari anak-anak Aimfov. Tapi tenang aja, Ninjayu juga gue yakin masih bisa memberikan permainan terbaik ya teman-teman. Ambil, kita lihat dulu pergerakan-pergerakan dari anak-anak Ninjayu saat lagi akan memberikan pembalasannya harusnya di arah Clock Tower. Apa yang akan terjadi? Apakah bisa dimenangkan? Diserikan kedudukannya menjadi 4 sama? Ah, itu dia. Tapping dilakukan. Halan kehilangan beberapa HP. Batosai. Jaga dulu sejenak. Batosai kena tapping. Tapi kita lihat break. Mau coba jaga kanannya. Tomiza. Mason. Oh my god. Udah saling kurung. Break ini agak fatal. Momentum ya. Oh my god. Halan berhasil dapetin Super John. Waduh. Tomiza sama Chena juga bekerja sama dengan cukup baik. Sehingga Batosai sama Amai juga kandas. Sisa satu orang break aja. Gak bagus. Ya buat Ninjayu. Langsung di start Roni. Langsung Bais, guys. Langsung Bais 5-3. Dudukan sementara, tapi ingat, ini best of 5 series, oke? Okay? Ini best of 5 series. Jadi masih banyak banget kesempatannya. Masih banyak banget kesempatannya untuk teman-teman dari Ninjayu. Dan perlu diingat, match kita malam ini di Battle of Stars itu bukan cuma Ninjayu versus Aimfov, tapi juga ada yang namanya Indonesia versus Vietnam. Tim intinya itu ada Dominator terus kakak esports. Oke, langsung kita lanjut ke round selanjutnya. Aimfov lawan Ninjayu. Lihat Mason terus karat. Amai berhasil dapetin Halan. Mantep banget, langsung dian begitu saja. Gak dikasih kesempatan untuk selamat Halan ya. Tomiza coba nandiri dulu sejenak, tapi bakal coba melakukan upaya rush lagi. Fatal banget momentumnya di sini karena Mason berhasil dapetin kesempatan. Wah, tapi break dapat dua orang sekaligus. Mantap banget di sana. Break langsung menghabisi warga-warga dari Aimfov. Membuat skor mulai dikejar. Mantap. Coba ini yang dukung Ninjayu pencet tombol like sama tap dulu teman-teman. Makin banyak like sama tap-tapnya, makin besar kemungkinan kita trending lagi nih guys. Trending 1. Wah. Apakah bisa kita kejar nih menjadi 5 sama Ninjayu versus Aimfov? Kita sekarang main di Nurekdam teman-teman. Gua ngelihatnya ini bakal jadi chaos banget karena sebenarnya Nurekdam kan sempit banget ya teman-teman ya. Anak-anak Ninjayu ramai bersama dengan Batosai. Dapetin dua orang, cakep banget. Sisa satu orang aja. Mason gak ada peluang harusnya ini. 4-1 bro, 4-1. Nah, akan dapet momennya tentu saja. 5 sama itu angka yang cukup besar teman-teman. 5 sama itu angka yang cukup besar ya. Ini membuktikan kalau memang Ninjayu sama anak-anak Aimfov ini sengit banget.
apakah akan ada perlawanan dan pembantaian di map CPRT ini? Sambil kita lihat drone view-nya yang sungguh ciamik ini. Mantep banget drone view. Udah mulai nesapkan aksi dari Batosai. Udah staking Amai bersama Super John. Kita lihat terus jenak yang terjadi selanjutnya. Alan bersama Mason. Sementara Tomiza mencoba mencari kesempatan, tapi Amai cakep banget responnya. Lu lihat tuh, Amai jaga Cena, jaga badannya bagus banget. Dan Amai berhasil dapetin Halan. Bagus banget permainan Amainya, bro. Tapi Tomiza berhasil dapetin Super John. Langsung dia harusnya sama Amai, gak usah lama-lama, Mai. Oh, coba dikurung dulu, nice banget. Sampai sisa satu doang, Mason lagi. Indo tuh strong seperti ya, teman-teman. Ninjayu is true strong. Wow, Ninjayu is too strong. Mason, gak banyak yang bisa dia lakuin. Time-nya masih tajam banget Mason, bro. Dapetin break, kenapa ya pengen break-nya? Lu lihat aim-aim langit dari seorang Mason. Membuat Vietnam juga tidak bisa diremehkan menurut gua. Poin seperti ini. Oh wow. Alok aktif. Mason, jauh ngulur. 1 lawan 2 Mason. Masih Mason. Coba memberikan waktu, tapi seperti asap lagi akan coba melakukan upaya kontak. Coba ditutup dulu. Wah, gila kenceng banget mainan dia. Aduh, kena tapping tapi di tangan Amai, bray. Ini Amai sama Batosai nih yang jadi penggendong dari ninja kita di game pertama kita di Best of 3 series ya. Jadi penggendong handal dan mantep banget ini, luar biasa sekali. Udah di angka 112.000 watching now. Ini yang nonton 112.000 tapi yang like baru 18.000. Kemana sisa sekitar 90.000 orang yang ini, kemana nih? Mana kalau boleh tahu? Jangan pada pelit like lah. Ini event yang luar biasa ini, masa nggak kalian apresiasi pencet like atau tap? Yang bener aja, rugi dong. Ya kan? Coba kita lihat nih, lanjut tahun kita yang ke-12. Dalam penentuan, apakah Ninjayu bakal mendapatkan angka pertama Best of 5 series kita? Lihat, satu orang itu diamankan oleh Amai. Mantep, atau Miza kandas di tangan Amai. Tapi Mason juga terus sekarat dan Halan kandas lagi-lagi. Kerja sama yang baik antara Batosai dan juga Amai. Mantep banget, Amai menggila-gila. Tersisa Cena aja. Cena nggak banyak yang bisa dia lakukan. Tapi Cena masih bisa mendapatkan Super John ternyata. Tapi bakal langsung diajar sama Bre. Bre, sedikit lagi Bre. Dan Amai menekan Batosai. Ini udah nggak bisa. Asli, ini 3-1 nggak bisa sih, Bre. Asli. Nggak bisa ini. Cena. Mungkin bisa nge-end Super John. Tapi apakah dia bisa selamat dari genggaman tangan Batosai dan juga Bre dan juga Amai? Saat lagi, tentu saja itu dia game pertama berhasil diamankan oleh Ninjayu. Vietnam chicken. Ini saya ngekesa mode solo squad, teman-teman. Kalau misalkan mereka squad lawan squad, saya ngekesa solo squad karena partner saya lagi nyangkut di DC Cakung. Agak nge-freeze, gue harap. Oke, ini ya, baru dipindahin panelnya. Kayaknya Banyak momen hilang. Ya, view yang tadi aja gak apa-apa dah, gue produser. Gue gak perlu denger suarain game-nya juga gak apa-apa. Iya, view yang tadi aja biar menghindari apa nge-freeze ya. Sambil gue nunggu like kalian mana nih. Aku udah like, bang. Oke, hap. Juga Adril, udah like, mana lagi? Aku udah like, bang, oke, siap Izeng, bagus. Gua bang, oke, Jambi Oppo, mantap Javier. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut Ninjayu versus Aimfof di sini. Cena bersama kawan-kawannya, tapi lu lihat gimana Mamboy. Aduh, knockdown Mamboy, tapi ada Batosai. Coba memberikan kemampuan ya. Dapatkan satu orang langsung di-end begitu saja. Mamboy coba ditolong dulu sejenak, tapi Halan kayaknya mau coba nge-end. Aduh, apa yang jadi jatuh knockdown, teman-teman. Fatal banget ini pergerakan dari Ninjayu. Satu sama, lagi-lagi lumayan sengit nih. Sengit banget ini guys. Apa ini? Hidup macam apa ini?
sesengit banget, emang boleh sesengit itu. Tapi seenggaknya sesengit-sengitnya tadi Indo udah mendapatkan satu angka, guys. Mantep banget gak sih, guys? Mantep banget ya, Ninjayu ya. Ini lu bayangin, ini baru Ninjayu, belum nanti Dominator. Dominator versus KK Esports setelah ini ya. Ini best of 5 series soalnya. Dan kita lihat start dari Clock Tower Sena. Ini mungkin Bapak Produser bisa kita lihat. Nah, kalau pas baru mulai di drone view dulu, abis itu pas udah kontak ada yang knock baru boleh POV one person. Dan kita lihat Tomiza sekarat di sana. Dia sama-sama Botosnya dan juga Superjohn, tapi Amai, Amai sekarat banget Amai. Fatal banget itu Amai, udah kekunci posisinya. Depan ada seorang tapi Superjohn dapetin Mason. Mantep banget gak lu? Mantep banget Kublai. Hah? Itu lu lihat tuh sekarang kondisinya Superjohn masih mencari lawan selanjutnya di mana. Kalan tapi dapetin battle side. Dan Mamboy kecolongan. Aduh Mamboy, apa ini Mamboy? Mamboy ini apa ya? Nih, kecolongan mulu nih Mamboy ini ya. Superjohn, coba kita lihat. Superjohn berhasil dapetin satu orang lagi dan Amai bisa jadi momentum yang tepat di sini untuk menolong seorang Mamboy dulu. Oke, masih sempat masih dapat hidupin Mamboy. Dan lu lihat guys. Itu dia yang katanya Indo Chicken padahal aslinya Thailand Chicken. Bukan Thailand Chicken, Vietnam Chicken. Ya tapi ini mungkin jadi pesan terbuka untuk ke Thailand, kalau berani SG2 Alok versus Indonesia, coba info-info aja Thailand ya. Ini Vietnam Chicken ini terlihat cara kerja sama chemistry mereka kalau gue perhatiin kurang nih. Lebih mantap Indo kalau gue lihat nih ya, jujur aja nih dari panjang dua game yang udah berjalan. Walaupun Indo Mamboy kenok, terus tadi siapa Bre banyak kenok, tapi kerjasamanya Indo ini luar biasa loh. Maksudnya chemistry mereka mantep loh. Kita lihat ya, kita lihat saat ini adakah kesempatan untuk memberikan pick off pepeng Batosai. Udah depan mata, depan seorang Alan. Tahan dulu sedikit guys, tahan dulu. Nah ini udah mulai kelihatan tembakan berhasil dapatkan, tapi Amai juga merasakan tembakan datang dari arah Vietnam masih mencari kesempatan di sana. Aimvov. Apakah Aimvov mau melakukan pergerakan? Aimvov kayaknya cuma ngendok-ngendok gitu doang, nggak berani kontak. Lu lihat Tomiza aja kenok di tangan Batosai, langsung kena pepeng. Superjohn tuh, lu lihat tuh, langsung dibantai sama Superjohn guys. Superjohn dapat satu, tapi Mason berhasil dapetin Amai. Harusnya bisa segera ditolong. Kerja sama yang bagus lagi-lagi Indonesia di sini. Bravo Indonesia. Mantep banget sampai sisa Cena doang. Ini apa ya? Ternyata di game pertama doang ini kayaknya nih Vietnam nih, Aimvov nih mainnya ya. Ini di game kedua kita bisa lihat kayaknya Ninjayu udah mulai mendominasi gitu guys. Kayaknya perlawanan mulai terlihat tidak terlalu apa gitu. Nah udah joget-joget tentu saja, karena memang Ninjayu ini lumayan luar biasa kerjasamanya teman-teman. Kalau kita lihat Aimvov kayak mereka udah gak tahu kena mental mungkin, karena mungkin mereka memang Vietnam Chicken gitu ya guys ya. Nah Ninjayu belum nyala, udah nyala sendiri ini dia. Udah menyala sendiri dia. Nah kita lihat sekarang dari arah Mil lagi coba diusahakan. Nah sekarang agak pasif nih permainan dari Vov nih. Tadi sosok galak mainnya teman-teman ya, di game pertama kan kita lihat, makanya agak sengit. Tapi pas mereka main pasif gini malah jadi gampang banget baca. Lu lihat Amai tuh dari kiri tuh. Ini jadi kesempatan nih. Amai. Oh, Cena notice. Mason. Coba kontak melawan Mamboy. Tapi Amai udah langsung ke notice dan lu lihat Cena udah sekarat banget di sana. Dari kontak yang Batosai sama John. Tapi kita lihat Halan juga udah ada di atas. Duh, Amainya kecolongan di tangan Tomiza. Gak apa-apa, tapi Mamboy. Aduh, apa nih Mamboy nih? Bro, itu kasihan, bro. Jono bro, udah nge-kill 9 bro, gendong-gendong itu Jono bro. Mamboy tolong dong. Tolong banget ini Mam Mamboy ya. Apa ini? Hidup macam apa ini guys? Kita lihat aja, Perjon. Gak apa-apa kecolongan satu. Tenang, jangan nge-jinx. Masih bisa. Bro, tenang bro. Jono gacor banget, asli.
Iya. Ini udah OTW 50.000 like. Mantap banget. Ini kalau 100.000 like, gue denger-denger Bang Leto nanti mau cosplay dia. Bang Leto, gue denger-denger sama Oji mau cosplay dia. Dia mau cosplay bikin ini, bikin alarm sahur kayak Mimi Peri gitu katanya. 100.000 like di YouTube ya. Nah, kita lihat aja saat lagi. Coba staking dari arah sebelah kanan. Aim fof. Tahan dulu sejenak. Permainan dari arah ninja yuk, kita lihat. Super John udah notice. Berada di depan sana. Sambil mereka baca situasinya. Pergerakan. Oh, Mason. Pelan-pelan masuk. Tapi udah dibaca pergerakannya. Dan ini dia. Kerjasama masih tercipta. Dan mau coba membangun apa nih? Membangun apa? Membangun dinasti kah? Membangun apa nih? Tinggi banget. Menara apa dinasti itu? Nah, ada di puncak tertingginya. Masih sama-sama mau naik dulu. Wah. Ini nggak berani kontak apa gimana nih Vietnam nih konsepnya nih? Mainnya diulur-ulur gini nih. Coba kita lihat kontak-kontak dari seorang Amai. Apakah makan korban tentunya. Ntar Mamboy udah menotis keberadaan dari lawannya. Nah, Sena. Oh dari atas ceritanya nih nembaknya nih. Biar gampang nembak papanya ya. Aduh fatal banget. Tapi Sena cukup sekarat. Langsung coba ditembak sama anak-anak dari Ninja Yu. Masih cukup solid. Udah dapat satu, tapi sayangnya Amai knockdown di sana di tangan seorang Mason. Tapi Super John lagi-lagi menggendong Ninjayu, menggendong Mamboy yang hari-hari telur. Aduh, oh, lu lihat tuh Super John guys, jago banget Super John guys, luar biasa sekali ini Super John menggendong Ninjayu di game kedua kita. Dan tersisa dua orang aja, dua lawan dua kali ini, Super John versus Mason dan juga Tommy Izan bersama dengan Bato Sai, kerjasama dengan Super John kali ini 2 lawan 2. Nah, Bato Sai masih mode Bato Sai. Bakal coba ditahan dulu, tapi bakal ada backup harusnya dari Super John, ditahan dulu sejenak. Dan dari kiri Super John. Aduh, kalah kontak sama Tommy Izan dan meleset ini pasti mereka enggak semangat karena kalian kurang nih like-nya, guys. Gue yakin mereka mainnya enggak semangat karena kalian kurang like-nya nih. Apa ini? Hidup macam apa ini? Baru 50.000 like. Dari 120.000 orang, kemana 70.000 orangnya? Hey, kemana? Pokoknya tadi ada yang doain tuh udah ya. Pokoknya kalau yang gak like atau gak tap-tap, nanti sahurnya gak bangun ya. Nanti maghribnya bukan jam 6 jadi jam 10 malam. Hati-hati kalian ya. Dah, kita lanjut nih ke arah Rimnam Village. Harus lebih fokus. Ninjayu versus Aimfob. Beuh, langsung galak banget Bato Sai. Lu lihat tuh. First contact-nya langsung dapetin. Beuh, Mamboy akhirnya pecah telurnya di sini Mamboy. Mamboy pecah telur Mamboy. Ay, end dulu dong, Mamboy. Aduh, itu Tomiza di end dulu boleh enggak Mamboy? Aduh, Cena berhasil lewatin Amai tapi. Oh, ditinggal. Oke, konsepnya emang ditinggal itu udah fix mati soalnya. Mantap Mamboy. Oke, bisa selamatan itu Mamboy ya. Akhirnya nge-kill juga dia. Super John udah 11 kill aja, guys. Lu lihat. Kalau misalkan Aimfof tuh ngekill rata ya 3 5 2 4 tapi Super John nih 11. Bato Sai 4. Amai 1, Mamboy 1. Nih Amai tadi kan udah menggendong di game sebelumnya. Di game kali ini Amai jadi support aja, guys. Mamboy tapi harus jatuh knockdown. Sisa 2 lawan 2 lagi Bato Sai sama Super John. Sama dengan Cena dan juga Mason kali ini. Mamboy enggak sempat di support tapi lu lihat Super John lagi-lagi membuat aksi dan Dua-duanya dihajar sama Super John, guys. Dua-duanya dihajar sama Super John. Lihat tuh ya. 13-3-2. What a play. Ngeri banget. Super John ini ya. Mantep banget. Bentar. Ini sambil gua enggak air mineral sejenak sambil kalian coba pencet tombol like, share, subscribe. Like, share, subscribe sama ini ya. Tap buruan. Sambil kita masuk lagi ke dalam in game. Oke, ini dia drone view yang kita butuhkan, teman-teman. Agar kita mengetahui di mana aja player-playernya bergerak. Ada staking 2-2 tapi ada staking 3-1 dari anak-anak Ninjayu. Si fleksibel banget pergerakan dari Aimfof. Dia bergerak, mau coba staking kanan. Oh, Bato Sai dapetin kontak pertamanya menuju ke arah Tommy Zha. Tommy Zha kehilangan darahnya di sana dan bakal ada Super Joy sama Mamboy.
dari arah kiri bakal coba tembak, tapi Mason berhasil dapetin Super John seperti yang Mambon. Oke, berhasil dapetin satu. Bagus banget. Kalian juga dapet di tangan seorang Mamboy dan juga Tomiza. Sekarang sisa Senna dan juga Mason. Oh my god, mantap banget. Amai mulai bangkit lagi nih Amai. Gendong-gendong game dari Ninjayu. Dan lu lihat Amai dapetin satu lagi halan di sana, sisa satu ruang Mason. Apa yang bisa lakukan sama seorang Mason? Sementara kita lihat Amai dan juga Mamboy di sini hidup. Dua lawan satu. Bisa itu. Kita pundakan bro. Pundak-pundakan dulu bro. Itu lawan lu tinggal di depan doang. Tinggal dihajar doang. Hey. Nah, udah fokus di sini aja. Fokus di sini aja. Boleh Bapak produser ya. Nah, kita lihat. Kita nggak usah lihat yang kenok-kenok. Nggak usah kita lihat. Ini aja nih. Sisa satu. Sisa satu. Katanya Indo Chicken. Tapi yang sebenarnya Chicken nih kayaknya Vietnam ya. Kita bisa lihat kabur-kaburan mulu Vietnam-Vietnam ini guys. Nah. Udah mulai panik ini. Panik nggak? Oh, dia mau coba manfaatin angle-angle tipis sepertinya Mason. Tapi masih tetap tenang dan dia berada di luar zona. Dia membuat kesalahan yang fatal tentu saja. Udah gue bilang fatal. Fatal itu tuh. Udah chicken banget. Dari situ aja udah ketahuan. Vietnam permainannya agak chicken dia. Ketimbang Indo. Jadi kurang valid ya. Vietnam ngeceng-cengin Indo chicken. Yang ada Vietnam yang chicken guys. Tuh juga gak? Halang aim konten emang bener? Enggak sih, gue lihat Haaland juga lumayan sih sebenarnya. Haaland lumayan guys. Jangan solo squad, enggak bro. Udah mending kalian daripada berdebat ini 130.000 orang like dulu, 57.000 like doang di YouTube, yang bener aja rugi dong. Dah lihat dulu nih CPR ya, sambil pencet like dulu. Apa yang enggak like, awas aja nanti kalian. Nanti sahurnya jam 9 pagi kalian. Nah, lanjut. Kita lihat Ninjayu masih bersama dari arah sebelah kanan. John, aduh, colongan tuh kan. Tomiza tapi kerja sama yang bagus banget. Amai lagi-lagi mode menggendongnya mulai aktif kali ini. Dan Batosai juga mode mengamuknya mulai aktif di sini. Tapi masih ditandus jinak. Tepat. Pokoknya lu lihat Batosai tadi habis nembak, dia disiplin banget. Dia sedisiplin itu, guys. Emang boleh dia sedisiplin itu? Mantep gak tuh? Ngeri banget gak? Ah! Haaland! Udah berhasil menghidupkan teman-temannya. Tapi kondisi tidak terlalu menguntungkan kali ini untuk Indonesia. Sisa Amai aja. Itu lawan 3. Hal yang cukup sulit sebenarnya untuk Indonesia karena posisinya agak di pojok. Ini udah pasti kecolongan. Yap, gak apa-apa. Tenang. Tenang aja lo di situ ya. Tenang aja guys. Tenang aja ya. Ini masih 5-4, masih dipegang sama Ninjayu teman-teman ya. Jangan panik. Dan dari Sentosa nih, gue pegang Indo sih jujur. Saya Indo bisa sih di Sentosa. Kita lihat. Oh, stakingnya. Oh, pinter banget, langsung flex banget dia ke kiri juga. Ini kompak banget lu lihat. Indo kompak banget kan, dapat info langsung ke kiri semua. Cakep banget ini Indo, kompak banget. Tapi batu saya awas, hati-hati ke backstep. Ah, Mamboy kenok lagi kesekian kalinya. Mamboy ini kenok lagi guys. Tapi ada Amai, tenang aja. Mode menggendong. Amai, masih Amai. Udah skart banget lawannya, tapi udah hilang langsung Mamboy sama Super John. Tinggal Amai nih. Amai masih dapat Amai, tapi ada batu saya di sana sendiri. Lawan dua orang. Susah banget. Sekarang menjadi 3 lawan 1 lagi. Akan menjadi 5 sama sepertinya, tapi nggak apa-apa, gue yakin Indo masih bisa, tenang aja. Walaupun bukan satu hal yang mudah, tapi ini masih bisa dikejar sama teman-teman dari Ninjayu. Coba tembak lagi. Ah, Mason berhasil mendapatkan killnya. 5 sama. Tapi tadi juga gitu, kelihatannya kayak Indo yang kayak gitu ya guys ya. Tapi pas di round-round terakhir, Ninjayu memberikan tajinya, memberikan kebolehannya.
coba. Sekarang Captain lagi nih ya. Ini kita harus lihat Batosai mode killer, Amai mode gendong, sama Super John mode gendong, guys. Dan Mamboy mode turu ini, mode turu dia. Masih lemes, belum buka puasa nih Mamboy ini kayaknya nih, guys. Coba kita lihat ya. Nah, ada staking, tapi Batosai sendirian, agak fatal sendirian karena itu ada 2 orang. Batosai akan lu lihat sekarat Batosainya. Batosai sekarat harus segera di cover dan Mamboy. Hati-hati ada kontak dan Alan berhasil dapetin Amai ternyata. Kan pergerakannya cukup bagus dan Mamboy ketolongan. Fatal banget, tapi Super John masih ada di sana, berhasil dapetin 1 orang. Ah, Batosai juga kecolongan. Sisa Super John. Super John masih berhasil dapetin Tomiza, tapi di revive lagi. Udah kekurung. Bahaya banget di sini untuk Indonesia. Bahaya banget Super John. Sedikit lagi Super John. Sisa 1 itu. Wah, semakin sengit, guys. Semakin sengit, dan tentu saja semakin sengit harusnya like-nya kalian dan juga tap-tapnya yang di YouTube, yang di TikTok juga harus semakin gacor, guys. Karena gacornya pemain Ninjayu dan juga Dominator nanti tergantung like dan juga dan gak gacor gameplaynya anak-anak Ninjayu sama Dominator, gue gak jamin bakal gacor sih. Percaya deh sama gue. Kita lihat aja. Masih Ninjayu versus Aimfov. Apakah Indo masih memiliki peluang? Nah, kita lihat sepertinya poin di momentum seperti ini agak tipis-tipis susah. Apalagi udah numpuk-numpuk di situ, udah ke kunci. Super John cari angle. Tahan dulu. Nih, tolongan. Fatal. Nah, lu ditembak John langsung tuh. Kaget gak? Anjir, gua jadiin klip itu tadi barusan. Colongan lu ditembak sama John kan? Macem-macem lu di situnya sama Corporal Jono, bro. John, colongan juga sama Tom Ninja, bro. Itu karena kelamaan. Langsung di end begitu saja, tapi masih ada Mamboy. Mantep banget, Mamboy dapat 1. Langsung coba di end dulu dong. Itu batu Mason-nya dong. Udah sekat banget itu, warga-warga dari Aimfov. Tuh, Vietnam Chicken ini, coy. Coba langsung ngajar lagi dong. Aduh, dia nge-revive lagi, udah pada sekarat itu. Tapi Tomiza berhasil dapetin Amai. Sekarang malah jadi 2 lawan 2. Jangan bikin ini menjadi semakin sulit dong. 3 lawan 2 malah. Belum sempet nge-end Batosai. Dapet 2 orang, mantep banget Batosai. John! Mantep banget, John. Tapi Batosai kenok sekarang sisa Mamboy. Nice. Itu dia Mamboy. Mode bisa diandalkan, guys. Mamboy mode bisa diandalkan sekarang ya. Mantep banget ini penentuan nih teman-teman ya. Penentuan nih. Coba pencet tombol like sama tap-tap dulu kalau pengen lihat Ninjayu menang melawan Aimfov nih. Ini kalau misalkan Ninjayu menang udah 2-0 nih. Udah 2-0 loh kalau misalkan Ninjayu menang. Aimfov sih udah pasti ketar-ketir. Ini yang pasti lebih ketar-ketir tuh Aimfov. Karena Ninjayu sih udah santuy banget ini. Mereka masih kompak banget ini. Kita lihat saat lagi bersama-sama. Bakal ada kontak yang akan mengancam Aimfov. Mencoba staking ke arah sebelah kanan dari Aimfov. Tapi dari Ninjayu masih coba maju mundur, tarik ulur. Coba mundur ke belakang. Dan agak mengerikan. Mereka permainan akan cenderung lebih pasif. Lebih hati-hati, sama-sama berjaga-jaga. Senna udah ada di atas. Ini selalu kayak gini ya mainnya ya Senna ya. Kalau kita perhatiin ya teman-teman ya, dia udah staking ke atas terus, lalu cari peluang dari atas terus biar dapat aim pepeng gitu ya teman-teman ya. Dan nah, dia turun, Senna turun. Ini sebenarnya bisa jadi peluang untuk teman-teman dari Ninjayu untuk gerak ke Tomiza. Wih, Amai sendirian sekarang. Agak kekurung Amainya nih. Harus mundur dulu. Harus coba regroup sama teman-temannya. Bagus. Regroup dulu. Batosai coba gerak ke kanan. Bakal coba langsung ngeras menuju ke arah Mason. Masih ada Amai mencoba menjaga. Dan Batosai maju ke depan. Terlalu berbahaya di sini posisinya. Udah ada Halan yang cukup sekarat. Mason juga cukup sekarat. Sana bersama dengan Amai. Di sana berhasil dapetin Tomiza. Bagus banget Amai langsung nge-end Tomiza. Tinggal tiga. Vietnam Chicken. Gue mau pakai Eko. Vietnam Chicken.
Sisa halaman. Vietnam 3. Itu dia. Ninja Yu. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0 versus I'm Fof, adik-adik. 2-0. Bentar, Bapak Produser, saya dapat info nih. Kata teman saya di live TikTok ke N nih. Iya, ke N stream, live TikTok ya. Pelanggaran kenapa tuh? Emang iya? Gak tau gue. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Lanjut, teman-teman. Kita lanjut ke in-game. Nah, ini dia. Udah dimulai laganya. Udah dimulai laganya ya. Jadi buat warga-warga TikTok pindah dulu ke YouTube ya. Yang di TikTok gue gak tahu nih kenapa Oxman lagi diusahakan sama Bapak Produser kita. Kita lihat Notjam bersama dengan Oxman di sini. CBN. Kandas. Tapi Diki, lu bisa lihat Diki. Udah selesai dapetin satu. Diki dapetin satu. Sekarang satu tuker satu. Kalan bersama Cena tinggal nge-stacking. Okto lagi baca step. Not done juga di depan mata ini. Jeli banget ini warga-warga device J2 Prime ini. Ya. CBN main. CBN main. Tapi knock dulu dia. Tuh lo lihat Okto keberat. Gimana gak sih Okto guys? Ngeri banget. Ngeri banget Okto. Ah. Tapi ketok Oktonya sisa not done aja nih. 2 lawan 1 not done. Tahan dulu, gulung medkit dulu boleh. Gulung medkit dulu. Nyalain alok. Itu dia. Masih ronde pertama. Tenang. Santai dulu gak sih. Ya yang di TikTok coba pindah kemari dulu dah. Coba pindah ke YouTube dulu teman-teman ya. Mohon maaf nih ada sedikit gangguan biasa. Waktu Elite War juga kemarin gitu. Nah take down. Emang agak lain soalnya TikTok. Kenapa buat produser TikTok jadinya? Oh, oke. Nanti kayak around 10 menit lagi teman-teman, TikTok bakal bisa lagi, bakal up lagi live-nya, oke? Jadi tetap stay tune. Buat yang mau nonton tetap lanjut di YouTube dulu aja, oke? Sambil kita lanjut ke Sentosa. Kita lihat, gak ada pergerakan dari Senna dan juga Mason. Kankah? Ada momentum yang tepat di sini Halan. Ow. Kan ada kesempatan sepertinya. Nah, Okto itu dia lagi-lagi dapet kontak pertamanya. Di Halan. Masih coba gue cek dulu. Berhasil dapetin Tomiza. Ah, Halan berhasil dapetin satu. Diki, sepertinya. Tapi gue penasaran sama Okto nih. Okto lagi gulung dirinya. Not done. Ada Okto juga. Nah, loncat kontak. Bagus banget responnya Okto ini. Cuy. Sambil kita lihat juga angle yang lain mungkin. Ada lagi. Jadi peluang. Meset, tapi dapetin not dan sayangnya guys. Dan sisa Okto aja ini. Okto sendirian 1 lawan 3 cukup sulit tentunya. 2-0 sementara untuk Aimpop. Ini tentu saja permainan yang tidak bisa dipungkiri. Player PC versus player HP, teman-teman. Ini Aimpop sampai kalah sama 3 player HP Ninja Yu. Gua enggak ngerti lagi, guys. Kalau sampai I'm Fof kalah sama 3 player HP Ninja Yu, klik gue mah udah nggak ngerti lagi di situnya ya. Nah, tahan dulu, masih dilanjutkan sama anak-anak dari I'm Fof karena mereka ngerasa udah dapat 2 angka pertama, tapi fokus dari anak-anak Ninja Yu masih harus tetap jaga mental mereka. Untuk mendapatkan hasil terbaik, tentunya harus ada kesabaran di situnya ya. Dan sepertinya ada pergerakan upaya mengintai backstep dari arah sebelah kanan. Harus lebih hati-hati. Udah disadari step udah terdengar dari anak-anak Ninja Yu. Dan I'm Fof. Udah di depan mata. Dari kiri dapat tembak. Masih punya respon yang bagus buat not dan bagus. Lumayan dari HP responnya sebagus itu lo lihat lo apalagi main di PC coba. Ya kan? Anak-anak ini tiganya main di HP tapi responnya bisa bagus gitu guys. Apalagi main di PC coba lo bayangin ya. Dan ini untuk anak-anak Aim Fof nih kalau kalah sama 3 player HP dari Ninja Yu gua udah enggak ngerti lagi. Emang real
Vietnam Chicken nih kayaknya. PCBN kandas dulu di tangan Haaland. Kita lihat. Tahan dulu sejenak. Masih sama anak-anak dari Ninja Yu. 3 player HP dan Haaland juga mau memberikan banyak peluang. Mencoba menutup kamar sebelah pakai glue wall sepertinya dari Haaland. Dan okay, itu kayaknya adalah jebakan dari Haaland ya. Dia sengaja nutup dirinya buat jadi surprise attack mungkin dari Haaland. Atau malah Haaland ketutup. Nah jadi tutup. Dan okay, ditungguin. Dan ada landmine. Dia masang landmine. Okay, bakal staking dari kiri. Langsung coba tembak. Notdown dapat satu. Cakep banget Notdown. Langsung diajar. Tapi Notdown kenok. Masih ada Haaland juga berhasil dapetin Diki. Sisa Okta. Lagi Okta. Pan terakhir kita. Coba end dulu boleh Okta. Nice. Masih dapat kill seenggaknya. Okta. Ini udah semakin sempit, makin tipis pergerakan Okta. Sayang sekali. Masih belum bisa mendapatkan angka. Masuki round keempat, 3-0 skor sementara untuk Aimpov. Tapi di round, di game pertama tadi juga gini, Indo ketinggalan dulu. Tenang adik-adik ya. Tenang. Kuasai. Pun, amit-amit kalau Indo kalah di sini Ninja Yu, baru 2-1. Oke, ini best of 5. Hasil lahirnya tuh antara 3-0, 3-1, atau 3-2. Okay. Kita lihat dulu. Ini dari arah Ninja Yu sepertinya ada upaya untuk bermain lebih kompak. Nggak gitu banyak misah. Dan CBN akan mencoba lebih berhati-hati lagi harusnya. Dan Diki bakal menjadi andalan dari belakang karena dua orang. Oh wow. Oh. Dan juga CBN kerja sama yang bagus banget. Berhasil dapetin satu orang, yaitu Tomiza. Alan depan mata bakal kontak melawan Okta tapi kalah. Kontak Okta sayang sekali. Masih ada CBN berhasil dapetin Tomiza langsung dian begitu saja. Diki kalah di tangan Senna. Sisa 3 lawan 2. Not done. Masih bekerja sama dengan CBN. CBN udah dapat satu tapi CBN-nya akhirnya keculik juga. Sisa Not done aja ini. Not done tolong ayo kerja samanya. Karena sisa Not done aja kali ini. Duh. Lagi-lagi gak diuntungkan Ninja Yu ini. Permainannya masih belum ditunjukkan maksimal karena like dari kalian juga belum maksimal ini sepertinya warga-warga YouTube. Jadi gue mengerti kenapa mereka mainnya nggak mau maksimal. Karena kalian juga like nggak maksimal. Ini 155.000 orang yang like baru 78.000. Kemana 80.000 orang ini kemana? Hah? Ini yang gini-gini nih. Susah nih. 4-0 guys. Tapi tenang. Ini kan masih ada peluang lagi. Game belum selesai. Tenang dulu. Gua masih optimis Ninja Yu menang berapapun skor ya. Entah itu 3-0, entah itu 3-1, 3-2, gua masih optimis Ninja Yu menang. Apalagi pakai mode roster yang Jono amai gitu, easy bro, easy chicken bro. Nah, kita lihat Okta, aduh sekarat banget Okta. Mungkin HP G2 frame-nya udah nge-frame ini ya. Kita lihat aja Okta coba gulung medkit dulu, tahan dulu sama Okta, ngantai dulu gak sih ya. Coba mundur dulu ke belakang sama Okta, sama CBN, juga Diki. Oke. Mulai cari peluang, mulai cari celah. Baca lagi momentumnya. Itu. Coba kantu dong. Nah, notdown-nya dibantu langsung dikurung. Okta, nice. Tapi Diki kandas dan Haaland malah dapat Okta. Ini bukan kabar baik untuk anak-anak Ninja Yu karena warga-warga dari Aimpov membabi buta, menggila-gila. 5-0. Ada apa gerang ini warga-warga handphone ini? Kalah sama warga-warga PC. Ayo dong. Ini Notdown masih puasa nih, dia belum buka puasa nih. Belum kill nih Notdown nih. Ini Ninja Yu 3 player HP, guys. Lawan player PC. Lu bayangin, nih yang pakai PC cuma CBN doang. Sisanya 3 Notdown. Dan kita lihat saja. Semoga ini menjadi langkah selanjutnya yang
sedikit demi sedikit menjadi peluang untuk anak-anak dari Jai. Kontak lagi sedikit lagi depan mata udah ada Okto, cuman Okto ini agak banyak ragu-ragunya nih kalau kali ini. Dia mundur dulu sejenak. Lihat, oke, okay. Ada tembakan yang sedikit nih. Dia juga masih banyak insecure ya. Coba gerak ke arah belakang. Udah banyak stacking dual. Lebih banyak dilakukan oleh anak-anak dari Ninjayu. Mulai tidak terbaca pergerakan strategi dari anak-anak Ninjayu. Sementara warga-warga dari Aimfov disini masih solid dengan roster yang sama, tidak merubah roster ya. Dan Notdan udah ada di atas. Notdan, Notdan, hati Notdan. Agak bahaya nih Notdan kalau ke pick off nih. Udah dapat angle atas ya. Kakinya bisa aja kelihatan, tapi lu bisa lihat juga gimana Mason sama Sienna udah berusaha melakukan kontak menuju ke arah Diki. Diki kandas di sana dan CBN langsung ditigain begitu saja. Notdan-nya mati juga. Ini menjadi 6-0 dong. Sulit nih guys. 3 HP kebantai-bantai ini seperti yang lain, oke. Okay? Sulit guys, sulit guys, sulit guys. Gimana? Man? Oh iya. Jadi warga-warga YouTube yang punya TikTok, ini sesaat lagi kita bakal naikin live di TikTok lagi. Buat yang nonton TikTok bisa join lagi di live Bang Letda di TikTok, oke? Okay? Dan ini udah nggak banyak nih yang bisa Ninjayu lakukan kecuali mereka bisa hit nembak kayak gitu ya, karena gue lagi nggak ngelihat mereka punya chemistry yang bagus nih warga-warga HP ini nih ya, Not dan Diki sama Okto ini nih. Beda sama warga-warga PC tadi ya. Kita lihat aja akan seperti apa. Dan ini adalah mode defense, mode terpojok dari Ninjayu. Sabar, sabar, sabar. Apakah bakal menjadi angka pertama untuk Aimpov? Tapi Notdan udah kehilangan setengah darahnya. Gampang banget kecolong di sini. Tapi CBN, CBN, setengah darah hilang. Diki, Diki menjadi peluang harusnya. CBN mencari peluang lagi. Halan dapat ok. Aduh, sulit kalau udah gini. Okto udah kandas. CBN, nah, flash sedikit CBN. Udah pada scar juga ini player dari Aimpov sebenarnya. Ah, Tomiza dapat Diki. Notdan, tinggal Notdan sama CBN. 2 lawan 4, susah. Jujur aja agak susah, Notdan udah sekarat banget. Notdan udah sekarat banget guys. Notdan udah sekarat banget. Ini susah, ditambah udah pada nge-heal juga warga-warga dari Aimpop. Ini harus bakal jadi 7-0. Ya ini bakal jadi 7-0 untuk Ninjayu, jadi 2-1 guys. Saya speechless. Saya speechless, tapi gini, teman-teman, harus kalian pahami, harus kalian mengerti juga kan. Oke, noted Bang Letda, gue baru lihat dulu. Jadi kita lihat saja mainan dari Battle Side. Wah, gue excited banget ini, gue rasanya excited banget kalau udah lihat yang ini nih. Pede banget gue cukup pede nih. Indo bisa nih, Indo bisa nih harusnya nih, insya Allah ya Bla ya. Dominator kapan? Dominator abis ini guys. Bre main lagi, Bre main lagi guys. Bre main lagi, tadi mungkin dia mode belum buka puasa. Oh, pada nahan, oke pada nahan. Konsepnya mainnya pada nahan guys. Konsepnya pada nahan gini mainnya. Hah? Gila, bener-bener gak ada pergerakan. Minim banget pergerakan ya. Oke, mulai coba diinisiasikan pergerakan. Coba stepping-stepping, amai sama batu saya, coba tembak. Karena Haaland. Ini masih belum ada pergerakan yang serius. Dari Haaland, dari Sena, dari Mason sama Tomiza. Semuanya nahan, aneh banget. Oh ini tapi Tomiza udah di angle yang bagus, Sena juga demikian. Tapi udah dibaca sama Sena. Ke arah amai itu batu saya juga udah baca. Dan gue perlu bilang hati-hati sih untuk Amai sama Batosai sih. Karena ngepick dari kiri tuh agak susah ya, ketimbang ngepick dari kanan. Nah, circle jalan nih. Circle jalan. Gua rasa Indo harus sering-sering hindarin pick dari kiri. Nah, dah, menurut gua jaga pick dari kanan aja. Nah, karena IMF atau IMFOV udah mulai coba bergerak. Kalau nggak mau, bakal jalan, makan donat. Nunggu Jonah yang makan. Nunggu Jonah yang makan. Dibantu Jonah. Dibantu Jonah. Aimfov ini bro. Dibantu Jonah Aimfov ini.
apa ya? Apa ya? Dibantu zona ini mah. Nah, namanya permainan-permainan mode takut kalah, guys, dari Aimfov. Aimfov ini mode chicken dia nih. Kita lihat dulu tapi ya, Injayu. Di percobaan keduanya. Nice banget drone view. Harus ada pergerakan yang lebih agresif menurut gua dari Ninjayu agar lebih memberanikan diri. Oh, lebih kompak tapi kali ini. Aduh, amai, bahaya banget. Tiba-tiba staking 4 dari sebelah kiri. Agak fatal, langsung coba bagi 2-2. Beuh, permainannya ini meriah banget ya. Dan Bre kehilangan dirinya di sana. Dipick sama Halan, bakal kerja sama. Dapat satu. Batosai. Halan banget. Nah, Halan langsung dapetin Bre. Amai juga bakal dapetin Halan. Cakep banget Amai selalu mencetak-cetak angka penting di sini. Amai coba langsung tembak lagi menuju ke arah Tom Wiza. Tomiza. Super John bakal coba di cover sama Amai. Masih berusaha di cover. Wah, orang Cena sama Halan udah knockdown. Masih ada Super John. Coba tembak lagi. Udah fatal banget ini. Udah mati langkah bisa berkatakan Aimfov ya. Aimfov udah mati langkah. Tuh kan, udah mati langkah Aimfov ini, coy. Udah mati langkah sisa Mason doang. Mason mungkin masih bisa hidupin temennya. Ya, berusaha hidupin tapi Halannya mati lagi. Bisa di-end dulu dan langsung dihajar aja. Langsung dihabisin. Itu dia, guys. Itu dia. Wah. Gua sih jujur, gua dari tadi geter ngelihat fight Ninjayu sama Aimfov, apalagi nanti Dominator sama Kakak Esports. Jadi kalau gua tiba-tiba pingsan jangan kaget ya, teman-teman. Aku excited aku orangnya. Dan ini bisa gua katakan merupakan kesempatan lagi nih. Capcom tuh tadi roster yang ada Jononya, yang ada Amainya tuh menang mereka. Kita lihat aja. Nah, ini udah main nothing tulus nih. Aimfov main udah nothing tulus nih kalau gue lihat nih. Bre sendirian mulu itu, coba di cover dulu itu Bre-nya. Bre-nya dia jadi tumbal mulu ini, mode tumbal ini, Bre, Bro. Ah, kan Bre mode tumbal itu. Bre mode tumbal, guys. Perjon. Alan, nah lu kena bait kan? Mode tumbal, guys. Percayalah, Bre itu mode tumbal. Itu Bre itu emang sengaja main buat jadi tumbal doang untuk teman-temannya, biar teman-temannya bisa ngepick juga. Sekarang 3-3. Oh no. 1-2 loh. Jono loh, lu lihat tuh. Jono 1-2 GG banget, masih bisa nahan dia. Jono udah semakin sekarat, tahan dulu Jono. Sabar dulu, Sina. Belum medkit, masih sempat, masih dapat momentumnya. Ah! Mana responnya? Mana coba follow up? Cakep Amai, itu dia backupnya. Gue suka banget backup Amai, coy. Ini jebak-jebakannya anak-anak Ninjayu ini luar biasa sekali, teman-teman ya. Oke. Mason mungkin dapetin batasai. Tapi sekarang sisa Amai aja. Jadi 1-2. Bukan hal bagus. Sebenarnya Super John masih bisa dihidupin Amai. Iya, masih bisa dihidupin. Nice. Jono bisa dihidupin. Oke, 2-2. 2-2 ini dia. The moment of truth. Epic battle Tomiza Mason versus Jono. Aduh. Amainya kecolongan duluan, Bro. Amai kecolongan duluan sekarang 2-1. Apakah Jono bisa Jono? Ini posisi enggak banget. Secara posisi enggak banget udah pasti kalah. Dah. 2-1. Nice. Ronde keempat. Ini tadi juga gini nih. Ini sama banget kayak game pertama, teman-teman, yang mana tadi si Mai yang gendong-gendong tuh tadi di game pertama. Kayak gini, kayak kejar-kejaran skornya. Nih gue lagi penasaran bakal dipancing ke arah luar juga lagi apa enggak mainnya kayak tadi pas Octo sama Notdan ya. Kayaknya permainan dari Aimfov mau coba paksa main di dalam sambil ngebait, ngejebak, abis itu dia muter keluar gitu ya. Kita lihat aja. Oh, ditutup. Oke, ditutup, baik. Diputerin. Ini konsepnya diputerin emang mainnya ya.
Lu lihat guys, diputerin guys. Iya, iya. Ini lagi oh, oke, okay. Udah saling jumpa. Dari kiri dan juga kanan. Nah, Alan kelihatan di matanya Batosai. Di matanya Yue udah kelihatan. Cena dapat Amai ternyata, tapi sayangnya. Dan Bre, ayo Bre. Oke, okay, Batosai, mantap banget Yue. Yue tapi dikandaskan. Dapat Bre. Rata. Padahal udah 2 kenok tuh ya. 3-1. 3-1. Ninja versus Aimfov. Sabar, guys. Ini masih bisa ini. Masih bisa ini, tenang. Tenang lo. Masih bisa nih, Bro. Gua percaya masih bisa ini. Apalagi mereka kalau lagi mode fokus kerja sama nih ya. Batosai. Aduh, Batosainya sendirian itu. Agak fatal Yue. Mainnya begitu agak fatal tuh ya. Nah, untung John. Bagus banget John. 2 orang udah dapat knock 3. Aduh, lu bayangin 3 knock tuh di tangan Jono, coy. Jono sama Amai mode menggendong ya. Tapi Sena dihidupin lagi sama Mason. Jadi 2 lawan 2 Amai. Nice. End dulu gak sih? Oh, dikurung dulu, baik. Coba ditolong dulu temennya. Nice. Coba dibantu dulu temennya, nah. Ini nih, ini yang gue maksud ya guys ya. Kayak, ninja itu bisa. Percayalah, ninja bisa guys. Dan kita lihat kondisinya. Ada momentum. Tentu saja berhasil dimaksimalkan sama Amai dan juga John. Mantap. Masih bisa dikejar. Kroco main zona. Ah. Kita lihat aja nanti hasil lahir, guys. Ya, tapi kalian bisa nilai sendiri lah ya. Kalian bisa nilai sendiri seperti apa ya kan? Kalian bisa lihat sendiri seperti apa permainannya dari Aimfov dan juga Ninjayu. Ninjayu bermain all out. Aimfov bermain juga seperti apa gitu ya kan, Ninjayu bermain seperti apa, kalian bisa nilai gitu. Akankah ada angka selanjutnya untuk Ninjayu atau Aimfov mau bikin ini menjadi 2 sama? Tapi gua rasa Ninjayu gak bakal biarin 2 sama terjadi. Ninjayu harus bekerja keras untuk mendapatkan 3-1-nya. Tentunya ini menjadi nama dan juga gengsi di Battle of Stars kita. Terlihat bakal ada kontak dilakukan John. Cari peluang yang tepat. Dan masih menunggu impresisinya. Oh, Sena depan mata. Tapi John kehilangan setengah darahnya. Fatal banget ini untuk John. Coba recover dulu untuk John. Ah, Batosai atau Yue kandas gitu aja. Dan udah sekarat juga di sini, Bre. Bahaya banget, Bre. Masih ada Amai. Amai. Masih bisa Amai. Landu jenak Amai. Ah, cakep banget, Bre. Berhasil nuker. Walaupun Batosai kandas lagi. Dan Bre bersama John kalah. Wow. Tahan dulu sejenak. Ini bukan Bre yang ku kenal. Makanya coba di like dulu sama di tap-tap dulu. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu Bre permainannya meningkat kalau kalian udah pencet tap-tap, udah pencet like, udah pencet subscribe, udah pencet follow di TikTok sama YouTube-nya Bang Letda, guys. Kita lihat di Nurekdam 2-4 skor sementara Aimfov mungkin lagi memimpin, tapi kita harus tetap optimis. Ninjayu pasti bisa. Kita lihat Ninjayu pasti bisa. Oke, lihat permainan dari anak-anak Aimfov ini ya, agak lain guys. Mau coba a backstep ngagetin Super John, berhasil dapat satu. Tapi ada Bre dapat satu, Amai dapat satu. Cakep banget Amai di sana. Tinggal Bre sama Amai di sini. Bakal cuma maksimalin kesempatannya. Nah, itu udah sekarat banget. Tapi Batosai juga sekarat. Mason dapat satu. Batosai juga di tangan seorang Tom. Sisa seorang Amai aja. Duh, Amai masih bisa diandelin tuh, dapat satu lagi. Bagus banget Amai. Tinggal ngidupin Batosai. Ah, nggak sempet Amai.
5-2 untuk Aimpov. 5-2 untuk Aimpov. Ini gua enggak tahu nih. Mereka harusnya bisa punya motivasi yang lebih nih. Kayak tinggal 5 angka nih. Bukan main. Ini kayak 2 angka lagi untuk Aimpov menyamakan kedudukan, menyamakan skor menjadi 2 sama. Sabar. Tabar. Hemat lo. Dan oke, udah selesai. Nih ada mode agresif dari Ninja Yu, teman-teman. Kita lihat sesaat lagi. Yah. Apa ini Aimpov? Lagi menang 5 angka main dengan dog ini ya. Oke, saling tuker. Alan udah sekarat di sana. Beh, Mason kenok di tangan Amai. Lagi-lagi Amai selalu penggendong kita. Mode penggendong bersama dengan Super John mengamuk di sana. Amai kerja sama yang bagus banget. Dapat 2 orang sekaligus. Langsung mati 3 orang. Debat selesai juga. Kejar lagi. Wah, sisa satu. Panik gak? Masa enggak? Lihat tuh. Lihat, Ninja Yu tuh selalu all in ya guys ya. Selalu all out gitu permainannya. Selalu Ninja Yu tuh kalau gue perhatiin tuh. Dia permainannya agresif gitu. Dia berani all in. Bentar ya guys ya, mumpung lagi gak kelihatan kamera. Saya butuh nafas kehidupan. Dan oke, ini observatory nih. Ini observatory susah-susah gampang nih. Ini tadi Okto juga kalah nih di sini nih. Ah. Lihat mode agresif. Nah, iya boleh gini. Boleh gini kameranya kayak gini aja. Betul saya kalah duluan. Kita lihat break. Aduh, break. Fatal banget, break. Break, fatal. Oke, tapi John. John sisa John sama Amai. Aduh. Mason berhasil dapetin sama Amai. Tapi batu saya kandas. Sekarang sisa 2 lawan 1. Lu lihat 2 lawan 1. Aduh, Amainya kandas. John. End dulu gak sih, John? End dulu, John. Oke, okay, hidupin dulu 1, boleh? Boleh. Sisa 2 lawan 1. Depan mata. Oke, cakep banget, John. Dua lawan cakep banget, John. Bisa ngidupin dong? Bisa dong. 3 lawan 1 kali ini. Anjir, masih bisa tiarap dong. Cena cakep. Cena gua akuin emang ketua gengnya Aimpov nih. Cena guys, by the way guys, dia masih bisa tiarap loh, masih bisa dapat tuh Cena loh, peluangnya. Nah, langsung jump shot Cena. Cena nggak bisa apa-apa. 4-5. Tenang aja, gua percaya mekanik Indo ini, Ninja Yu ini. Masa harus gua jelasin sih guys? Main aja udah lebih agresif, main aja udah lebih menguasai map gitu ya kan. Tenang aja. Tenang aja. Ini dia. The moment of truth, detik-detik di mana Ninja Yu akan mencoba menyamakan kedudukan dan selangkah lebih dekat untuk membuat ini menjadi 3-1, guys. Berikan dukungan terbaik kalian dengan pencet dan juga pencet tombol like. Aduh, tembakan pertama dari Alan connect langsung dapetin satu, tapi Bray berhasil dapetin Senna. Ditambah Mason berhasil dapetin Bray di sana. 1-1 terhindarkan. Mason kehilangan setengah darah tapi bakal dicolong sama Batosai juga di sana. Berhasil top Niza di knockdown. Mason juga sekarat banget Mason, tapi Bray berhasil dapetin langsung seorang Senna, sang kapten. Dan sisa Amai aja. Amai. Sayang sekali. Itu dikit lagi Ninja Yu bisa 5 sama, guys. Mantep banget. Roster Dominator siapa aja bang? Nanti diinfoin sama produser ya. Nanti dulu, ini dulu nih, Ninja Yu sama Aimpov dulu guys. Dan kita lihat saat lagi. Ini juga akan menjadi momen penentu. Kalau Aimpov menang, Aimpov bikin skor ini menjadi 2 sama guys. Aimpov bikin skor ini menjadi 2 sama. Sepertinya udah ada kontak. Harus lebih jaga-jaga lagi badannya, terutama break dan juga Batosai atau Yue. Kita lihat udah ada tembakan-tembakan menuju ke arah Senna. Bagus banget Amai, lagi-lagi Amai mode
gendong Ninjayu. Tomiza berhasil dapetin battle sai. Coba ditahan dulu. Jubrenya kandas di tangan Halan. Gimana ini, battle sai masih hidup, tapi tenang aja. Masih ramai lagi dan lagi. Amait mencet tekan ke... Wow. Ngeri banget. Sampai sisa Amai doang. Padahal ini Amai udah kill 10. Dua sama guys, Ninjayu Aimfof. Dua sama Aimfof. Ente banget. Udah dikit lagi. Lakukan ke arah kanan. Masuk ke dalam ruangan. Batosai. Langsung dikontak sama Batosai. Cakep banget Batosai. Langsung dapat dua, tapi dua juga berhasil dapetin sama seorang Halan. Di sama Yesen Sena di tangan seorang Amai tuh. Cakep banget Amai tuh. Lu lihat Amai bro, Amai dapat tiga. Kurang montek-montek apa Amai ini, bray? Kurang montek apa lagi? Jadi, gue sih kalau udah di titik ini sih, gue udah gak peduli hasilnya siapa yang menang. Mau Ninjayu, mau Aimfof, menurut gue yang menang tetap Ninjayu. Karena Amai performanya outstanding banget sih. Amai, Super John. Terus tadi opening dari Batosai-nya juga bagus, bisa gue katakan si Yue ya. Yue mantep banget. Openingnya tadi dia dapat knock 1, itu jadi momen banget untuk Ninjayu guys. Oke, sekarang lanjut kita ke map Mil kali ini. Dan bakal langsung diamankan sejenak. Oh, ini mainnya sama kayak tadi nih. Mereka muter lewat belakang tapi gak bakal dikasih kesempatan. Mereka bakal langsung ditabrakin terus. Gak bakal dikasih ruang. Sena bakal culik langsung harusnya. Dan bakal coba di backstep sambil dijaga dulu. Oke, langsung dicegat lagi. Nah, kelihatan tuh Halan coba tembak. Setengah darah udah hilang. Halan langsung masuk. Bre dapat satu. Sena dapat satu. Dan bakal dijagain dulu. Tidak. Beuh. John sekarang mainkan momentum dengan sangat baik. Dan itu dia. Lu lihat Jono. Mode ngamuk bersama Yue. Mode Batosai, guys. Gue gemes banget ini dari tadi. Asli. Gue nge-cash-nya aja nih. Sendiri aja. Jadi asik sendiri tau gak lo? Karena emang nge-cash gue aja sendiri di sini. Bentar guys, napas dulu dikit ya. Ah, itu dia. Lanjut. Yang nonton di YouTube, yang nonton di TikTok, tahu kan harus ngapain? Tap-tap dulu di TikTok, yang di YouTube. Pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe. Trendingkan Free Fire lagi FF selamanya guys. Langsung masuk kita ke arah atau Lisiwa. Cena bakal coba dikerubungi oleh tiga anak-anak dari Ninjayu. Terlihat gimana, Bre? Lagi feeling banget ini, Bre. Ini feelingnya Bre ini lagi kuat banget kalau gue perhatiin ya. Tapi Amai udah kehilangan setengah darahnya, agak fatal. Cena udah sekarat juga di sana. Beuh! Halan sama Tomiza ternyata dapetin Bre sama Super John. Bukan kabar baik untuk Ninjayu, tapi tenang masih ada Yue mode Batosai kali ini. Ah. Cena udah sekarat kepada lo tadi tuh ya. Agak susah nih sisa Amai. Amai versus squad. Ini kalau Amai montek, ini bakal jadi best gameplay of the year, guys. Tuh orang berhasil dapetin Amai. Dua orang berhasil dapetin Amai. Amai, masih Amai. Sedikit lagi Amai. Anjir, udah montek banget itu. Udah keren banget Amai. Amai udah mantep banget, guys. Udah mantep banget itu. 2-1. 2-1 guys. Yuk, kita lihat yuk sekarang di Sentosa. Di Sentosa kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh warga-warga Aimfof. Mencoba melakukan upaya rush ke arah tengah, maju bersama dengan Batosai kali ini. Nah. Tomiza berhasil dapetin satu. Oh my god, ditukar sama Super John. Super John mode ngamuk, mode menggendong. Masih ada Bre. Masuk, dihajar. Dua orang sekaligus Bre. Satu lawan dua agak susah buat Bre, tapi bakal coba di cover sama Super John. Saat lagi dua orang. Beuh. Manuver dari John. Ah, Sisa Amai kali ini. Amai satu lawan tiga. Lagi-lagi Amai satu lawan tiga. Ada sedikit miskom di sini. Dan okay, masih dapat kesempatan. Amai. Ah, dikit lagi Mai. Lagi-lagi ente, dua sama kali ini. Udah oke banget, Mai. Lagi-lagi udah oke banget ya.
tadi cuman kurang nutup, abis itu bisa nge-repap 2 ya kan? Padahal tadi udah sisa 2 doang tuh dari Aimfov ya. Udah mantep. Udah mantep coy. 100k like-nya yuk kakak. Iyalah, ini udah 91.000 guys. 100k like katanya Bang Leda mau cosplay jadi apa gitu. Kita lihat ya. Nih. Sekarang masuk ke arah hanggar. Masuk ke arah hanggar. Ini katanya kalau 100k like Aji Spend dibayarnya 2 kali lipat, guys. Kita lihat ya, masuk. Masuk. Tomiza sendirian, meleset lu Tomiza di situnya. Meleset banget lu. Mungkin dapat satu, tapi bakal fatal banget Tomiza sendirian. Ah. Aduh, enggak di end. Tapi kita lihat gimana Tomiza langsung di end. Chena juga harus karat. Sekarang 3 lawan 3. Super John lagi buat ruang. Mason lagi cari penyakit ke arah kiri. Dan John. Aduh, itu John sendirian. Tolong dong cover, bro. Nah. John. Ah, John ketangkep sama Chena, bro. John, Batosai. Ah, Brain juga ketangkep sisa Batosai nih. 1 lawan 3 Batosai. Bukan hal yang mudah. Langsung diloncat. Ih, ditungguin sama Batosai. Udah tahu banget itu momennya ya. Belum mat gitu lu gak sih? Meleset sedikit, meleset. Sedikit, guys. Sedikit meleset. Ini by the way udah 93k like. Sisa 7000 like lagi. Masih bisa menuju ke 100k like. Oke. Yang di TikTok juga, guys. Jangan lupa tap-tapnya. Yuk, support terus Bang Leda dan juga warga-warga Dominator maupun Ninja, yuk. Nih, tadi Aimfov di sini mereka nunggu zona ya, guys, ya. Kita lihat nih, mereka nunggu zona lagi apa enggak nih? Ngendok nunggu zona lagi apa enggak nih? Kita lihat Aimfov ya. Apakah bakal ngendok? Enggak. Sepertinya bakal ada mode rush langsung dari arah anak-anak Ninja Yu, tapi Amai, hati-hati Amai, ada halang di sana. Bakal coba langsung 2 lawan 1 halang. Oh, bisa bermanuver, tapi boleh coba diarahin dulu kameranya. Nah. Kita lihat kamera ke arah Bray di sini sepertinya. Bray masih berusaha mencari peluang. Coba tahan dulu sedikit. Udah ngebaca ada orang di arah sebelah kanan. Ditahan dulu sejenak. Nah, di situ kelihatan tuh, di balik situ, di balik-balik dual itu ada orang. Nice banget kamera seperti ini, gue suka nih. Dan bakal ditungguin momentumnya. Batosai sendirian, hati-hati Batosai. Ada Yue, ada Amai juga. Aduh, kelihatan kontak depan mata di seorang Tomiza. Bahaya banget ini. Bahaya banget. Amai udah sekarat, bakal di-cover sama John. Amai, sedikit lagi. Coba tarik. Tarik Amai. Oke, cakep, respon yang masih cukup bagus dari Amai. Respon cukup bagus, tapi Chena berhasil menculik seorang Amai. Agak fatal, John juga kecolongan, bisa jadi Batosai. Kiri lu Batosai. Nice, respon yang bagus banget dari Batosai. Berhasil mendapatkan satu. Amai mungkin masih bisa dihidupin lagi. Dan oke banget. Halan mati di tangan Bre. Dan sekarang kita lihat Chena juga sekarat. Oh my god, Chena berhasil dapetin satu Batosai. Ditangkap sama Bre dan juga Jono. Bagus banget sih sama Mason. Mason kabur. Mason mode panik kali ini. Mason mode panik. Mau coba nolong temennya. Dan Batosai coba di repap dulu. Bakal jadi kesempatan untuk Bre. Bre, masuk Bre. Langsung dar. Itu dia guys. Gak sama untuk Ninja Yu versus Aimfov. Mantep banget ini ya. Bre nih lagi connect banget ini. Lagi feeling banget Bre nih kalau gue perhatiin ya. Dia pick off-nya bagus. Batosai juga lagi mode killer ini ya. Amai harus lebih hati-hati lagi nih jaga badannya nih. Dia sering ada di bahaya-bahaya nih Amai nih ya. Coba ras, coba stacking ke arah kanan. Tapi kayaknya permainan dari Aimfov gak bakal ngasih delay untuk anak-anak dari Ninja Yu. Nah, Amai. Semoga flankingnya Amai gak kenotis. Amai udah di belakang tuh dapat satu. Cakep banget Amai dapat satu orang Mason. Bagus banget. Tapi Tomiza dapat satu, dapat dua juga Halan, dan Amai dapat dua sekarang. Batosai dapat satu lagi. Sisa Tomiza dibabat abis sama Batosai. Yue mode Batosai dan juga Amai mode menggendong Ninja Yu, teman-teman. Mantap. Gila. Gue gak nyangka sih, gue nih dari Marga Battle Royale ya, teman-teman ya. Marga Battle Royale Team Esports.
ngelihat elit-elit chess ini sih, buset sih. Gue besok sih siap sih jadi panggilan caster-caster Battle Royale ini nih. Eh apa, Battle CS-CS gini nih. Ngeri banget coy, seru banget ya. Oke sih ya. Dan oke, kita lihat sekarang Nurek Dam udah sama-sama langsung nabrak. Gak ada coba muter-muter nih sepertinya nih dari I'm Fof ya. Oke, lagi cari ruang dulu dari Tomiza, coba naik ke atas. Tapi John dari arah kiri sudah notice untuk memberikan backup. Dan Chena mau coba naik, cari momentum yang tepat. Nah, lu ditembak. Tungguin aja sama Chena. Mau naik terus kah? Halan udah kenotis sama Jono. Dan ini udah sama-sama ada di atas groundingnya. Tinggal siapa yang kecolongan aja nih? Gue penasaran banget ya. Sambil kalian pencet tombol like-nya, tembusin 100k like. Dan oke, Halan, dua lo udah retak. Halan dan Jono lagi nungguin momentum. Oh, nungguin Jona, baik. Karena ada Tomiza itu di depan. Bahaya banget sih. Waduh. Dapat lagi kan Amai di situ. Udah dapat, tapi Halan lagi-lagi dapat Jono dan Batosai. Bagus banget ini. UE mode Batosai, bro. Langsung Tomiza udah sekarat banget itu Tomiza. Nah. Lihat. Lihat guys. UE mode Batosai. The real penggendong di game kali ini. Kerjasama yang sangat bagus dengan Amai. Semakin konsisten, semakin panas permainan Amai dan juga UE. Mantep banget, bro. Mantep banget. Dan ini tinggal 3000 like lagi. Kenapa sulit banget ini 146.000 yang nonton di YouTube? Ada apa gerangan kalian? Ada masalah apa, ha? Iya. Black screen kah kalian enggak mencet like, ha? Kita lihat dulu ya, the moment of truth. Bre, awas kecolongan, Bre. Ada Chena. John kejauhan, John boleh cover. Nah, cakep banget Batosai lagi-lagi. UE mode Batosai. Amai kecolongan mungkin, tapi masih ada Bre di sana. Dan beh, cakep banget Bre. Bre juga bisa memberikan performa terbaiknya. Ada Jono. Masih Jono bersama dengan Bre. Dan juga Batosai. Ambil mencari rumah sisa 2 player dari anak Kaimfov. Aduh, sekarang 2 lawan 2. Coba tolong dulu gak sih? Oke, sekarang 2 lawan 2. Kita tunjukin aja siapa yang lebih baik. Jono, aduh, kecolongan sedikit sama Halan. Dan Bre, waduh, seru banget ini ngeliat Bre, cok. Ngeliat Bre seru banget, tapi Bre, aduh. Bre, waduh. Cakep banget Bre. Coba kurung dulu. Ah. Kecolongan Bray-nya, Bray. Dan sekarang Jono. Satu lawan dua. Agak susah, Jono. Tapi tenang. Ini masih 5-4. Dua langkah lagi menuju Ninjayu mendapatkan kemenangan ya. So, kita lihat aja. Clock Tower menjadi map selanjutnya nih, guys. Clock Tower menjadi map selanjutnya. Ini sih meriah banget sih jujur. Ini meriah banget. Gua happy banget ngecase guys. Walaupun gua solo squad ngecase ya karena Skyline-nya menghilang dari lane. Dan sekarang kita lihat gimana pergerakan dari I'm Fof. Wah, bermain lebih panas mereka, bermain lebih agresif. Tapi udah ngebagi 2-2 kali ini. Halan. Oh my god, Tomiza berhasil dapetin Batosai. Tomiza bahaya banget. Amai sendirian sekarang. Amai 1 lawan 3. Fatal banget, tapi Bray berhasil dapetin 1. Sekarang kita lihat gimana Bray juga kecolongan. Dan Bray, oh my god, Amainya kecolongan. Sekarang sisa Jono sendirian. Aduh. Agak kurang kompak ini guys. Ninjayu guys. Jadi 5 sama dong ini. 5 sama dong ini berarti ya. 1 lawan 3 susah ini guys. Kecuali Bray tiba-tiba jadi mode ruok gitu ya. Gak bisa. Baru aja gua tungguin tuh momen tuh ya. Udah palat tuh. Tapi 5 sama guys, 5 sama semakin panas, gua gemes banget ngelihatnya. Gua excited banget. Terlepas siapapun yang menang, tetap buat gua di hati yang menang Ninjayu coy. Asli. Ini nanti terlepas siapapun yang menang, Ninjayu menurut gue tetap di hati. Karena ini kelihatan banget permainan-permainan Ninjayu. Ada momen-momen di mana mereka
solid banget. Nah, Super John amai langsung dua orang. Bro, instan. Ya, nggak ada berapa detik itu aim five rata. Gila, amai mode ngamuk itu barusan, cok. Aim apa itu? Oke. Oke. Ini moment of truth. Ini moment of truth, guys. Guys, pencet like sama tap-tap, guys. Kalau mau lihat Ninjayu menang lawan aim five, guys. Pencet like sama tap-tap kalau mau lihat aim five menang. Asli. Hah. Gila. Ini dia. Langsung rush. Mode. Oke, gas. Langsung tabrak-tabrak masuk. Masih masuk menguasai area dalam factory. Tapi sepertinya pergerakan dari Aimfov mencoba memancing warga-warga Ninjayu untuk bergerak ke arah luar. Dan kita lihat Batosai bersama dengan Super John sudah membaca betul pergerakan dari anak-anak Aimfov. Nah, ini dia POV-nya. Batosai coba mancing lagi agar kepancing satu orang dari anak-anak Aimfov. Tapi kita lihat kok berhasil dapetin seorang Super John. Berhasil dapatkan begitu saja, walaupun amai jatuh knockdown begitu saja. Tapi ada Tomiza depan mata seorang Batosai. Udah kehilangan 2 orang, 3 orang, dan Halan bakal kandas sesaat lagi. Ini bakal jadi moment of truth untuk Ninjayu. Ninjayu sesaat lagi bakal menangkan match ini. Harusnya, karena masih berhasil ngidupin 4 orang lagi sekarang. Dan ini dia the moment of truth. Ninjayu versus Aimfov berhasil memenangkan matchnya dengan skor 3-2. Kalau udah gini, siapa yang chicken berarti, guys?